Selamat datang kembali di channelnya Gesek Mewe. Kali ini Mimin mendapatkan motor untuk di review. Ini basicnya adalah Yamaha Vega New tahun 2008. Nanti kita jabarkan detailnya seperti apa. Pantengin terus channelnya Gesek Mewe. Hai guys, kita lanjutin lagi videonya. Saya menemukan kembali ini motor Yamaha Vega New tahun 2008 yang dirubah menjadi bebek modif, rasa bebek standar, karena ini kalau gak salah karbunya sudah besar. Dan kita lanjut aja. Ini tadi untuk basicnya ini Yamaha Vega New 2008 dengan kapasitas mesin 125 cc, dengan body kitnya menggunakan KTM 85 cc. Keren nih, untuk biasanya kalau bebek standar kan biasanya pakai E-Jet, tapi ini menggunakan dari KTM. Mantap. Di bawah lapisan dekalnya dari CRT Industri. Untuk premnya sendiri ini dari NTK Prem Cirebon katanya. Ini yang masih pakai stiker ya, belum yang di Panawangan ya. Panawangan tuh kalau gak salah ada 104 ya. Ada 104, ada ini NTK Prem Panawangan katanya. Maaf salah informasi, kirain Cirebon. Terus untuk shock depan ini menggunakan dari Kawasaki KLX dengan trombolnya KLX juga, dengan ring ukuran 19. Dan untuk rem setnya ini menggunakan Honda Beat. Kenapa pakai Honda Beat ya? Tapi keren lah untuk ini, untuk rem setnya ini menggunakan Honda Beat. Dengan stangnya menggunakan mereknya stang MGP. Baru dengar MGP. Nek, ini untuk joknya, ini custom dan dipas-paskan dengan bodinya, dengan rangkainya. Terus untuk ke belakang ini armnya menggunakan Kawasaki KJ dengan shoebreaker-nya pakai Ride It GP series. Terus untuk rem setnya Honda Beat, dengan trombolnya menggunakan Kawasaki KLX dengan pelek ring 16. Untuk gearnya sendiri ini menggunakan ukuran 50 dengan rantainya 428, dan yang depannya ini menggunakan ukuran 14. Nah, ini untuk blok sebelah kiri, dan ini untuk blok sebelah kanannya ini menggunakan dari keluaran TDE Racing, yang di dalamnya itu ada per kuplingnya menggunakan TDR, dengan kanvas kuplingnya sama juga menggunakan TDR. Nah, untuk perboringan di sini menggunakan Yamaha Jupiter. Jadi dioplos, disatukan, dikawinkan. Terus untuk magnetnya sendiri tadi beratnya itu 500 gram. Tapi untuk sudutnya tadi dikira-kira katanya sekitar 14 derajatan. Dan untuk ini nih kalkulatornya, nggak kelihatan nggak cuy, terus sabar. Ini untuk kalkulatornya menggunakan PE24 nih.
dengan pilot jet main jet standar. Tuh, kelihatan enggak? Terus ini untuk tanknya sendiri menggunakan tanknya Jupiter. Untuk tanknya menggunakan Yamaha Jupiter. Next ini ke sebelah kiri jalan-jalan. Nah, ini untuk CDI-nya menggunakan BRT iMac 24 step subwoofer. Ini dan total loss ya. Dengan total loss case. Nah, ini blok depannya menggunakan headnya menggunakan Yamaha Jupiter. Untuk headnya menggunakan YP12. Terus untuk lapnya tadi ukurannya 28 dan lupa katanya, jadi tidak bisa terekspos. Dan keren lah menurut saya untuk bebek modif, rasa bebek standar dengan body KTM 85cc. Setelah tadi tanya-tanya dengan ownernya, ownernya ini nih, Tonix CM, itu katanya sampai segini itu menghabiskan dana dari nol itu sekitar 11 juta rupiah. Ya, kalau misalkan ada yang bilang kemahalan silakan, kalau ada yang bilang kemurahan silakan. Karena itu gimana keadaan dompet kalian ya, mau disebut mahal boleh, disebut kemurahan boleh, tapi yang saya tahu untuk bebek modif yang dari Jawa Tengah apa Jawa Timur itu kan bebek modifnya kalau saya itu menghabiskan uang 70 juta yang mamo SS. Dan mungkin ini bisa jadi referensi kalian kalau kalian punya mesin dari Pega New tahun 2008. Nanti detailnya kita akan tampilkan supaya kalian lebih tahu ataupun lebih mengenal dan bisa mencatat. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi acuan kalian pas kalian lagi membangun dari basic Yamaha Pega.
guys, barusan udah cek sound. Cek sound mesinnya Yamaha Pega New 2008 dengan kapasitas mesin 125 cc. Namun sayang untuk tes di sirkuitnya tidak bisa dilakukan karena sebagian sirkuit di daerah Mimin di sini sudah ditutup karena lagi merebaknya virus COVID-19. Dan untuk kalian dimanapun anda berada, mudah-mudahan dijauhkan dari virus COVID-19. Tetap stay at home, terus jaga jarak dan kemana-mana pakai masker. Dan jangan lupa sering cuci tangan dan juga makan-makan yang bergizi. Mudah-mudahan Indonesia lekas membaik biar balapan segera dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan buat masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan segera dapat kesembuhan dan bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Pokoknya stay at home, jangan lupa di subscribe, like, and comment channelnya. Guys, take me away.